Halo semuanya, selamat datang lagi ke channel Mizu Hamzazu. Jadi dikarenakan minggu ini aku tidak akan sempat untuk nge-live stream selama 9 hari, jadi aku sudah nyiapin konten buat kalian semua. Konten kali ini itu real or cake. Jadi kita harus nebak yang di dalam video itu barang asli atau kue, guys. Emang ini random banget. Tapi dari kemarin Mizu selalu lihat ini muncul di For You page TikTok Mizu. Jadi Mizu pengen coba challenge-nya. Sesusah apa sih nih challenge? Jadi, without further ado, kita langsung aja gak sih mulai? Oke, jadi di sini udah ada videonya dari YouTube channel ET07. Kita bakal langsung aja react dan kita akan berusaha nebak ini tuh kue apa asli, guys. Nah, ini juga aku mute sih, kalian bisa lihat ini aku mute karena rata-rata lagunya tuh copyright. Jadi aku serahkan kepada editor aku yaitu Pak V untuk mengganti lagunya biar nggak boring. Siap. Kita lanjut. Real or cake? Ini 10 menit kelamaan sih. Ini real or cake? Ini cake. Ini cake, guys. Walaupun ini kelihatan asli, itu pasti kue. Percaya gak sama Mijo? Kayak nggak mungkin banget gak sih? Ini pasti kue. Percaya sama Mijo. Tuh. Ini asli. Asli. Teksturnya gila banget kalau misalnya itu kue gak sih? Ih, gimana sih? Jadi bilang kue. Aneh banget gak sih kalau kue kayak terlalu real untuk jadi kue. Gak jelas banget, namanya apapun gak jelas banget. Gak jelas banget. Anggur. Ih, coba ulang. Gak jelas banget. Ini siapa sih? Mohon maaf. Jadi kita ke next aja nih. Ini kayaknya sih kue sih. Kue sih, ini fix kue sih. Aduh, sabar. Ih. Kok ngeselin ya? Ini kue. Demi apa sih, bagus banget kuenya. Kuenya bagus banget, serealistisnya tuh. Ini asli. Itu mah udah... Hah? Sampai kesini-sini aja kue? Bisa gak expect sih. Bisa kira ininya bisa gak kaget deh. Ah, ini kue. Kue. Fix kue. Kesel banget deh. Kira udah gak ditunjukin ini mah. Kue. Ini gak sih? Ini mah kayaknya gak ada tunjukin lagi gak sih? Ini kue apa bukan? Ngeselin banget. Ngeselin banget, guys. Aduh. Serem. Ya. Kue. Sampai kok. Ini, bisa pernah lihat. Ini kue, guys. Kue, guys. Ini sih cake sih. Kayaknya diwarnain gitu gak sih? Kelihatan gak sih, guys? Kayak diwarnain gitu. Dalamnya. Cake! Oh my god, ini sih kayak sampai sini-sini cake sih. Tuh kan. Udah gak ketipu lagi Mujo, guys. Udah terlalu obvious. Or cake. Kok cepet banget, Bang? Ini tuh belum sempat ngekes nih. Skip aja lah, ini cepet banget, buset dah. Mana? Oh, real. Agak curam dikit. Kayaknya abis ini Mijo harus selesai deh. Ini udah bentar lagi udah selesai sih sebenarnya. Oh, ini real. Oh, patah, guys. Tahu guys, itu rumahnya apa nggak takut kebakaran? Oh, nasi. Ini bahaya nggak sih di YouTube? Enggak lah ya. Orang di YouTube ini aja nggak kena apa-apa. Cake. Ini cake ini. Tapi misalnya kalau beneran ini cake, misalnya nggak tahu lah cara dia hidupinnya kayak mana gitu. Tuh,
Dituker kali ya? Tuker kali ya? Bisa kan? Kue! Ini gini cake sih. Ini kan? Gak kebakar. Kue nih. Kue! Jadi pen kue. Ini apa baterai? Kan ada baterai segede ini. Buset. Ini cakes. Fix banget. Kok orang-orang tuh pada kreatif gitu ya? Kayak Mizu tuh gak bisa gitu ngeliat orang-orang kreatif. Ada HP-nya gak sih? Sumpah, ada HP-nya gak sih itu? Tuh. Cake Oreo, ini mah cake. Terus kenapa harus ada coklat, harus ada merah-merahnya gitu? Kena prank. Oke guys, segitu aja dari Mizu. Kalau misalnya kalian mau ngeliat Mizu lanjutin real or cake challenge lagi, komen aja di bawah. Karena sebenarnya Mizu juga masih penasaran sama kayak konten-konten real or cake lainnya selain video ini. Karena jujur aja video ini tuh sangat bikin emosi gitu, karena banyak yang gak ngasih jawaban dan terlalu gimana ya, obvious gitu loh guys. Dan Mizu sih pengennya nanti kalau misalnya kita bakal bikin cake or fake lagi, Mizu akan cari video yang benar-benar tuh kasih jawaban. Kayak tadi tuh ada yang beberapa gak ngasih jawaban, tapi gak apa-apa, ini cake-nya tuh udah jauh kreatif banget. Mizu aja sampai gak pernah kepikiran buat bikin cake sebagus itu, karyanya bagus-bagus banget menurut Mizu. Well, because this is the end of the video, I hope you like my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and also share my video and also my channel. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon when I get back. Bye-bye!